habis rawuh beli ikan. Enggak bisa ini. Wes tarik mas bro, tarikannya bro. Ikan bawal emang seru bro, tarikannya bro. Ya, umpannya nih. Ikannya udah kelaper. Wes, mantep tuh tangkapnya. Ayo bro, santai ya bro. Itu ikan gede bro. Woi. Gitu bro, gitu. Mantap, bay. Aduk dulu biar rapi. Gede-gede amat ya. Bawa barang-barang ya. Tong. Gimana? Gede begini. Itu puas maksudnya. Puas sih maksudnya ini yang jauh ini karena timahnya lebih berat. Puas dulu nariknya tuh. Kalau yang dapat senang ini lupa banget gitu. Iya ya. Kalau yang sekilo dua tuh rasa gede tuh. Sekali sekilo satu kayaknya nggak ada sih. Rata biasanya. Iya. Jual ikan lama. Godong hijau pak yang gede. Oh. Kan mahal kan godong hijau. Tele ada yang 6 kilo. Wis. 6 kilo kagak bisa ngangkat ini waktu pakai serok. Makanya sekali mancing di sana udah 150. Jangan terlalu gede enggak kuat bayar. Oh, nyantel dikit benar. Itu ikan kok kecil. Lumayan nih kayaknya nih. Sedang. Oh iya. Tapi kalau di warung makan itu udah kegedean.
Dalam ya pak? Dalam dia. Kita aset terus. Wih dalam banget. Waduh, dalam banget. Ini lapar banget. Luar biasa. Kasihan dia mati. Sering di sini ya pak? Enggak, ini baru ini. Saya baru yang kedua. Sebab teman saya tuh yang harian terus ikan mas itu. Ini yang di ya, ini. Sehari itu bayar 40.000 pak. Sampai sore. Sampai puas. Ya kalau nasib baik. Kalau harian tuh kan bisa untung. Kalau kita ini kan nggak bisa untung. Iya. Kita kan kepuasan doang. Betul. Nggak bisa untung kita. Saya dulu hobi harian apa aja hobi. Sekarang sudah beralih. Mending gue bikin video di kolom empang begini. Oh iya pak, jadi youtuber? Iya, jadi cepet gitu. Dapatnya cepet, ngapain lama-lama. Cepetin. Ini makanan lebaran pak, dipakein telur, pakein apa, terlalu mewah pak. Terlalu mewah ya? Iya. Kalah makanan kita. Wow. Makanan lebaran ini, makanan lebaran proteinnya kan tinggi tuh. Nah ini dia tuh. Bubuk kue nastar. Kue nastar, iya. Kalah makanan kita. Pakein telur, pakai esen. Semua pak ya? Iya. Dimana aja gampang nyari fasilitasnya. Iya. Pengen kayak dulu lagi tapi sudah. Kasih kornet lagi. Ini mah ngempanin ikan sore-sore. Tapi seru. Liar banget liar. Ikan, ya. Ikan liar ini. Wih gede ini. Hah? Kilo ini. Oh itu gede itu. Ini dagingnya berasa ini. Dengan lebih kilogram. Kalau patin agak lama ya. Iya, kalau patin memang kenapa ya agak susah. Jadi itu sih ini patin ya kalau nggak salah, nggak tahu ada yang patin lo gede-gede ya. Seru patin harus apa ya, tapi harus sabar ya pak ya. Dia tak sedikit gue putus tuh tenur. Mantap tarikannya. Bro, bro, bro. Lumayan. Silakan main. Tarik sana. Gantian tarik. Lepas lagi deh. Gantian sekarang. Gantian. Bro, enggak mau dia. Ayo. Setengah kilo. Mantap. Kenapa jadi gratis ya pak ya? Dua biji aja berebut. Kilo-kilo itu tetangga. Iya.
ditolak. Wih, dalam banget, dua kali sudah dalam banget. Ngasih tetangga minimal 5 tetangga, Pak. Kita tinggal di kontrakan. Iya. Ngasih satu mah cerita enggak enak. Dibawa lagi. Oh, sana. Dibawa. Nah, kok malah nurut sih? Enggak, dia nggak pakai mana. Malah nyamperin kemarin kendor. Dia tahu. Itu campurannya banyak, Pak, ya, umpannya? Iya, tuh. Saya cuma jitu sama telur doang. Oh, masih mending gitu sama telur berarti. Proteinnya masih tinggi. Kalau ini kue nastar. Bubuk kue lebaran. Bubuk kue lebaran dihancurin. Ikan ini kan termasuk di perak sih. Iya.